Oh, dikirim. Ustaz, tenang ya. Tenang, Gam. Bismillah, nggak terjadi apa-apa. Sayang. Sayang, kamu mau kemana? Aku gak bisa seperti ini, sayang. Aku gak siap untuk harus berbagi sama kamu dengan orang lain, dengan siapapun aku gak bisa. Astagfirullah. Sayang, kamu bicara apa sih? Aku ini masih punya kamu loh. Aku tahu kenapa kamu belakangan ini kalau aku ajak ngobrol, kamu suka diam, suka lebih banyak diam. Itu karena kamu juga pusing kan mikirin ini semua, aku tahu. Iya, aku pusing. Tapi kamu dengar aku dulu ya. Kata Ustadz Urwah, ini semua tuh ujian dalam cinta kita. Allah tuh lagi menguji kita, menguji kesetiaan kita satu sama lain, sayang. Ibu kamu, sayang. Iya, itu ibu aku. Yang lagi sakit itu ibu aku. Tapi ingat, kamu itu istri aku, sayang. Tadi Ustadz Urwah juga bilang sama aku. Bilang apa ya? Sebenarnya aku tahu. Sayang, sekarang ini kamu gak perlu menyaksikan cinta kita. Sayang kamu buat aku. Tapi saat ini beban yang terberat itu ada di kamu. Antara ibu, Fitri, atau aku. Aku akan kasih kamu waktu sampai lebaran untuk membuktikan cinta kamu ke aku. Sayang. Ini sayang. Yang terbaik untuk kita, sayang. Untuk kamu. Kamu gak perlu menyaksikan cinta kita. Sayang kamu buat aku. Tapi saat ini beban yang terberat itu ada di kamu. Antara ibu, Fitri, atau aku. Aku akan kasih kamu waktu sampai lebaran untuk membuktikan cinta kamu ke aku. Sayang. Ini sayang. Yang terbaik untuk kita, sayang. Untuk kamu. Tapi kenapa sayang, kamu... aku beres-beres lagi ya. Lanjut. Ya nanti di saat lebaran tiba, aku sudah siap pergi dari sini. Wah, kue mahal ya. Murah, Bu. Ya, kalau buat Fitri sih semua murah pastinya. Bu, walaupun Ibu lagi sakit, tapi Ibu nggak lupa kan sama batas waktu yang saya berikan? Ingat loh, Bu. Sebelum lebaran, Aryana harus sudah pergi dari kampung kita. Iya, ya. Aku pasti ke sana kok. Coba di mana? Ya di share enggak apa-apa. Ya. Meragukan saya itu orang yang tepat waktu. Kalau gimana? Kamu itu ya jangan samakan saya dengan orang yang pura-pura beragama. Udah, enggak usah dibahas. Kita ketemu di sana. Ya, waalaikumsalam. Ada rasa kemanusiaan, aku nggak bakalan datang ke sana. Ya. Saya dengar-dengar sih, Bu, sakitnya parah. Iya katanya, Ibu udah jenguk belum? Belum sempat, Bu. Sama, saya juga belum. Apa kita jenguk Bu Subangun dulu, baru kita ke tempat ngabuburit? Boleh juga sih, Bu. Padahal ya, uang 1 juta udah mau dikasihin Bang Udin ke gua. Tapi gara-gara Urwah. Sama
Saya juga udah mau dikasih pinjam uang 1,5 juta. Tapi gara-gara Urah datang, Bang Udinnya kabur. Jadi sekarang kita gak bisa pinjam lagi dong sama Bang Udin. Tapi semua ini gara-gara Urwah. Iya, Urwah mau ikut campur urusan orang aja. Padahal Bang Udin itu penolong kita. Iya, Urwah itu so tahu, so suci, so Islam. Mending dia ngelanggar ngasih solusi. Padahal lagi mau lebaran kan? Iya. Udah, mending kita jenguk musuh bangun dulu. Iya ya, ayo. Jangan-jangan apa sih, Bu? Busuk bangun. Oh. Ya Allah, kita terlambat. Innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Punten, siapa yang meninggal ya? Saya Odet, saya temannya Agam. Oh. Ibunya Agam. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ya udah, Bapak langsung ke rumahnya Agam aja ya. Ini semua ya. Yeah. Saya ke sana dulu. Ya udah, Pak. Loh. Jadinya istri saya duluan yang ngomong, Stan. Kan gue udah bilang, istri lu tuh hebat. Makanya istri lu tuh udah bisa ngebaca semuanya. Baca buku. Baca buku sih, bukan. Baca kejadian yang dialamin. Oh, saya enggak ngerti. Ya ntar lo bakal ngerti lah. Nah sekarang semuanya itu tinggal balik lagi ke lo. Lo harus bisa balik lagi nih untuk bisa ngebuktiin sama istri lo. Ngebuktiin apaan? Ya Allah Gam, ngebuktiin cinta lo lah sama istri lo. Oh iya, saya bakal buktiin ke Aryan. Mbak Ambar. Yaudah Mat. Assalamualaikum Mbak Ambar. Ibu kenapa? Oh iya. Yaudah, saya pulang sekarang. Aston, ibu saya. Yaudah, gue bonceng. Yuk. Siapa yang meninggal ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang meninggal? Busuk bangun Bang Udin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Busuk bangun meninggal. Iya, ini kita mau ke sana. Yuk, kesana yuk. Busuk bangun meninggal. Kalau busuk bangun meninggal, siapa yang bayar utangnya? Ini gue sama pas ini terus mau dikirim. Ustaz, tenang ya, gue teranggam. Bismillah nggak terjadi apa-apa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Fit. Assalamualaikum, Fitri. Waalaikumsalam. Bisa gak sih gak usah pakai teriak-teriak? Iya, maaf. Kamu cantik pisan. Ini kamu belum ambil gerobaknya? Hah? Oh, tadi saya mau ngambil, tapi saya ketemu bapak-bapak. Ya terus ngapain? Ibunya Agam meninggal.